ada seseorang yang awalnya atlet karate, kemudian dia menjadi juara di mana-mana, di beberapa negara, dan kemudian akhirnya main film, luar biasa terkenal. Kita panggilkan sekarang ya, Bang Adven Bangun. Masa itu kan kita nggak ada kontrol ya, kalau mukul itu harus benar-benar hajar gitu. Jadi hampir di periok itu nggak ada yang nggak ompong saya bikin. Makanya julukannya dokter gigi. Nggak pernah yang nggak ompong oleh abang? Hampir ompong semua, zaman itu ya. Saya punya satu pepatah, keberanian yang sejati adalah rasa takut yang dipaksakan. Terus saya punya pelatih sampai Muksin dulu ngajarin saya. Kalau kamu takut, gosok kuping sampai panas. Terus saya gosok gitu. Lihat dia, begitu dia baru mau buka mulut berteriak, saya loncat. Saya hajar hidungnya, saya kena di samping sini, dia jatuh, bangun lagi, saya lihat matanya sudah bukan lagi mata macan, dan mata pelandu. Wah, ini udah kena. Udah kena. Itu, udah. Dia, Bapak, ini salah satu murid Bapak yang berhasil atau? Betul, Adven Bangun. Jadi dia itu masih datang tuh dari Medan, masih sabuk biru itu. Tapi kita genjot terus sampai naik nama ke atas. Kelihatan bahwa ia akan menjadi seseorang yang mumpuni karate. Jadi saya genjot dulu dia supaya di sini kamu laki-laki. Kamu dikenjot harus begini. Dikenjot itu dipukulnya bukan maksudnya. Dikenjot itu dipukulnya. Wah, habislah mereka itu dengan itu kumpul. Pokoknya kalau kau namanya itu bertani, kau nama harus jadi juara. Titik. Jadi Mbak terbukti walaupun abang ini orangnya kelihatannya keras, karate, tapi hatinya lembut, nyanyiannya lagunya lagu dangdut. Iya. Enggak, sebenarnya ceritanya gini, jadi ada tahun 92 itu saya nggak tahu mau ngapain. Film 92? Hancur, oh, okay. Semua hancur, terus saya lihat itu orang nyanyi dangdut itu dibayar berapa. Mereka bilang kalau Bang Adven bisa 500 juta, wah boleh nih latihan. Langsung latihan, langsung nyanyi-nyanyi. Hanya saya dua lagu aja, setiap bayar itu 10 juta. Jadi bukan sebenarnya nyanyinya, bukan. Oh, duit. Saya kan panik, langsung saya serang gitu. Mereka berapa orang? 30 orang. Laki-laki semua? Laki. Abang bersama kakak perempuan? Perempuan. Okay. Nah, hanya saya lawan bapak belur saya, hancur-hancuran. Dan sejak itu ada satu dendam terpendam yang satu saat saya gak mau kayak begitu. 100 pun lawan saya mau hajar semua gitu. Itu udah terpatari di otak gitu. Tapi luar biasanya ketika saya mulai buka ranting, saya ngelatih di Priok, Ranting Bayangkara waktu itu, ada 4 orang datang ke rumah. Dan mereka cerita, kalau mereka lah salah sekian orang yang ikut ngeroyok saya waktu di Koja itu, di Pasar Ular itu, ya mereka gitu. Bawa ayam, bawa beras. Kok tak sampai cari abang begitu? Enggak, dia salah cerita-cerita, dia tahu ini yang dulu kita pukulin gitu kali ya. Sampai ya. Babak belur habis babak abang. Babak belur, sampai muka ini udah hancur, ini robek. Pokoknya udah muka itu selama seminggu enggak bener lah. Saya kan fokus ya, kalau udah ya karate gitu. Enggak mikir apapun, udah saya 6 jam latihan sehari. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam, itu aja kerjaannya. Jadi lawan-lawan itu kadang udah kalah gertak duluan gitu loh. Ada masa yang itu yang itu di apa di Nagoya itu ada orang-orang Selandia Baru. Jadi tanya kamu latihan berapa lama di Jepang? Saya bilang 4 bulan. Giginya utuh, saya bilang utuh. Natural, saya bilang yes, diperiksa. Jadi waktu mau masuk ke semifinal ketemu dia nggak mau main. Saya udah di mimbar udah nunggu. Nah pas turun saya tanya kenapa kamu nggak mau? Saya takut lihat kamu katanya. 4 bulan di Jepang tapi gigi kamu utuh. Karena rata-rata orang yang 4 bulan di Jepang. Pasti gua rontok gigi, gak ada yang gak ompong. Semuanya ompong. Semuanya gigi gitu. Palsu. Semuanya palsu. Ini kayak begini nih.